Liga 1 2023 telah berlangsung selama 4 pekan, namun sudah ada 3 pelatih yang mengundurkan diri. Pelatih pertama yang mundur adalah Luis Mia dari Persib, diikuti oleh Putu Gede dari Arema FC, dan terakhir Aidil Syahrin dari Persikabo 1973. Mereka mengambil keputusan ini karena berbagai alasan pribadi dan hasil yang kurang memuaskan. Dengan kejadian ini, kemungkinan besar akan ada pelatih lain yang mengikuti jejak mereka. Liga 1 memang dikenal dengan persaingan yang ketat, di mana setiap peserta ingin menjadi yang terbaik.